Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, hari ini Mipan dan Zuzuzu akan pergi ke rumah neneknya guys. Oke, jadi kalian ikuti aja keseruan kita ke rumah nenek Mipan sama Zuzuzu. Aku gak mau ke rumah nenek, kenapa Zuzuzu? Pasti gak dikasih duit, ya ampun. Yuk, kita naik taksi. Ya let's go, sini Mipan sama Zuzuzu. Ayo, oke, kita bertiga akan ke rumah nenek. Yeay, kita udah lama banget gak berkunjung ke rumah nenek. Siapa di sini yang suka ke rumah nenek? Geseran dong, geseran nih, sempit banget. Yo, berangkat pak. Waduh, siapa yang ngendarain? Gak ada yang ngendarain, tolong, serem banget. Yo, kita ke rumah nenek. Yo, nenek, kita kangen. Nenek, kita kayak mainan di Toy Story itu, om tahu gak? Wah, emang kah neneknya kayak mainan di Toy Story? Halo Dede, kita udah lama gak bertemu. Nah, ini dia rumah neneknya. Wah, ada kucing. Jadinya si nenek ini lagi ini guys, dia neneknya lagi masak. Oke, katanya kita suruh lihat-lihat sekitar. Yuk, kita lihat. Wah, di sini ada brankas gede banget sama ada kode. Yuk, kita kelilingin rumah nenek. Wah, kita gak bisa di atas. Di sini ada tulisan touch. Oh, kita bisa buka ini kah? Wow, lihat, aku menemukan ini. Apa ya ini? Kayaknya ini adalah sebuah harta kayaknya. Mungkin ini hadiah, kata Mipan gitu. Oh mungkin ya, mungkin ini hadiah kali ya. Tapi ini dikunci loh di dalam. Kita penasaran banget sama isi ini. Rasanya kita pengen buka isinya apa. Yo, apakah semuanya baik-baik saja? Tenang Jerry, kita baik-baik saja. Ini party ulang tahun yang sangat keren. Iya guys, jadi kita tuh tujuan ke rumah nenek karena ada ini acara ulang tahun nenek. Oke, kita makan kue. Wah, kue buatan nenek emang paling enak ini. Wah, aku suka burger ya buatan nenek. Kuenya juga, enak banget. Kok Zuzuzu di situ? Zuzuzu kenapa ada di situ? Oh, Mipan lagi nggak selera makan. Kenapa Mipan? Aku kan mau di samping om. Di sini aku juga jadi cucu nenek. Ayo, waduh, Zuzuzu sakit. Waduh, gimana nih, Zuzuzu sakit? Zuzuzu, apakah kamu baik-baik saja, Zuzuzu? Waduh, kamu alergi ya? Kayaknya Zuzuzu alergi, dia alergi kacang. Oh, jadi Zuzuzu alergi kacang. Oke, katanya perut Zuzuzu sakit. Katanya ada di tas Zuzuzu. Ayo kita cari tas Zuzuzu, ada obatnya di situ. Yo, let's go, kita cari. Let's go, kita cari tasnya Zuzuzu. Zuzuzu, kamu taruh tas kamu di mana? Zuzuzu, kamu taruh tas kamu di mana? Kamu taruh di mana, Zuzuzu? Apakah di atas tasnya? Oh, nggak mungkin. Cepat. Oh, udah ketemu. Oh, di mana, Zuzuzu, tas kamu? Oh, di situ. Oke, udah selesai masalahnya. Zuzuzu udah nggak sakit perut lagi, kan? Kamu sih makan sembarangan. Waduh, nih, makan kucing. Kucing, mau kue ini nggak? Dadah, tenang aja nenek, kita pasti di rumah baik-baik aja. Kata neneknya terima kasih, kalian semua baik. Iya, sama-sama. Yeay, kita ini adalah cucunya nenek dan ini juga cucunya nenek nih. Oke, kita suruh beresin acara ulang tahunnya. Ayo, beresin, cepet, beresin. Wah, itu orang satu gak bantuin, kamu kan cucu nenek juga. Kamu kok gak bantuin? Waduh, bentar, beresin semuanya. Ini copot nih. Ayo, beresin. Ini piring-piring cuci. Apalagi? Oh, udah beres. Yeay, nice job. Kita telah membantu nenek membersihkan rumahnya. Yeay, dan sekarang kita nonton TV yuk sambil nunggu nenek datang. Yuk, Mipan sama Zuzuzu, kita nonton TV yuk. Sini. Yuk, nonton TV. Ayo, kita nonton TV. Ayo, nyalain dong TV-nya. Tapi TV-nya gembel banget, gak kayak di rumah kita ya, Mipan sama Zuzuzu. Kalau di rumah kita, TV-nya bagus. TV kuno, om. Iya, ini TV-nya kuno banget. Oke, kita nonton TV. Ya, aku duduk di pinggir. Oke. Waduh, film apa nih? Burik. Animasinya jelek banget. Iya nih, animasinya jelek banget. Waduh. Ini ceritanya tentang apa ya? Gak seru filmnya, ganti. Wah, sangat seram.
Katanya filmnya sangat serem, guys. Ya, aku setuju, bener juga ya. Tadi agak serem gak jelas kayak gitu ya. Oke, gimana kalau kita tidur? Ayo, karena ini udah malam. Ayo, 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 ayo. Oke, yuk kita tidur aja yuk. Kayaknya nenek lama banget nih datangnya. Apakah kita harus menunggu nenek sampai pulang? Sepertinya nenek kayaknya baik-baik aja. Jadi kita tidur aja. Yuk, yuk, yuk. Ayo, Mipan sama Zuzuzu. Let's go, kita naik ke atas. Nenek lama banget soalnya pulangnya. Kita udah keburu ngantuk. Yuk, kita masuk. Wih, ini dia kamar yang aku suka. Yeay, ruangannya bagus banget, Jerry. Yeay, ada bola basket. Wih, aku main basket. Aku main basket. Lihat, aku jago banget main basketnya. Coba Zuzuzu main gitar dong. Jerry rambutnya jelek banget, Om. Oh iya, Jerry. Oke, kita bermain sama Jerry, guys. Yeay, kita main-main. Lempar basketnya. Di sini juga ada TV. Oh iya, di sini juga ada TV. Ada PS ya. Ini kayaknya PS Mipan sama Zuzuzu. Nenek kita mana nih? Lama banget nenek kita pulangnya. Oke, kita main Lego yuk. Oh, kita di sini bisa lihat-lihat. Wow, seru-seru-seru. Oke. Jadi si Jerry ini katanya udah lelah. Sama kita juga udah lelah bermain. Kita pengen tidur. Tapi kok nenek kita belum pulang-pulang ya? Nenek kita kemana ya, guys? Dari tadi dia belum pulang-pulang. Dan kita juga tidak mendengar suara dia. Apakah nenek kita nyasar di luar sana? Karena ini udah malam banget. Nenek-nenek lagi gosip, Om. Katanya dede-dedenya lagi gosip. Oke, jadi sebaiknya kita tidur aja. Selamat malam semuanya. Aku mau tidur sini, tidurnya bareng-bareng. Sini, kita gak boleh pisah. Firasat aku gak enak. Kita tidurnya di sini aja, satu kasur. Tuh, Jerry tidurnya di situ. Oke, kita semua tertidur. Wah, ada suara hujan. Kayaknya di luar hujan. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, kalian denger gak? Tadi ada kaca pecah. Tadi ada kaca pecah, kalian denger gak? Denger, Om. Tuh, tuh bunyi kaca pecah lagi. Om, aku takut, sama aku juga takut. Waduh, apa yang terjadi? Apakah semua baik-baik saja? Tidak, tadi kayaknya ada suara pecah kaca gitu di bawah tangga. Oh, itu mungkin nenek kita sudah pulang. Bener, apakah itu nenek? Gimana kalau kita cek bareng-bareng aja? Aduh, kok aku merinding ya. Siapa tahu dia membutuhkan pertolongan. Iya, bener banget. Siapa tahu nenek-nenek itu butuh pertolongan nenek kita. Yuk, kita cek yuk. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita cek. Ayo, ayo, kita cek. Cepet, cepet, cepet. Ayo, kita cek. Biar dia duluan aja. Biar dia duluan. Apakah ada sesuatu? Wah, gak ada apa-apa kok di sini. Dari tadi present ada suara loh, kucing. Kamu ya tadi ya yang mecahin kacanya, ngaku kamu kucing. Itu suara apa ya? Waduh. Wah, itu nenek kita. Halo nenek. Nenek, kita malam-malam dengar suara kaca nenek. Loh, kok neneknya jalan-jalan aja? Oh, itu neneknya lagi ngigo, jangan dibangunin. Neneknya lagi ngigo. Ih, nenek ngagetin, iya ngagetin banget. Oke, biarin aja, katanya nanti neneknya bakalan balik sendiri ke kasurnya. Om, jangan dibangunin, itu neneknya lagi ngigo. Wah, kabur, kabur, kabur sini Mipan. Mipan dikejar nenek, dipukul nenek Mipan. Kabur, kabur. Kita diem aja di sini. Halo nenek, nenek jahat banget, nenek mau mukulin kita dong. Aduh nenek, untung aja neneknya gak bisa naik tangga. Neneknya gak bisa naik tangga. Kasian banget neneknya gak bisa naik tangga. Ini kita disuruh kemana? Kayaknya kita disuruh ke bawah deh. Ayo kita ke bawah yuk. Ayo yuk yuk. Satu, dua, tiga, lari, ada nenek. Lari. Ampun nek. Ampun. Kita harus kemana ini? Ampun nek. Ampun. Oh, masuk ke dalam sini. Sini sini masuk. Waduh, apa yang terjadi barusan? Iya Mipan, apa yang terjadi barusan? Waduh, serem banget nenek kita tiba-tiba nyerang. Om, lihat mukanya Jerry ngeselin. Kenapa mukanya Jerry ngeselin? Oke, kita pulang, kita pulang. Kenapa nenek kita tadi galak gitu ya? Untung kita nggak kena pukul. Tapi Mipan tadi kena pukul sama nenek kita. Nenek, ini neneknya Mipan sama Zuzuzu aneh banget nih. Oke, kita cari kayu. Kita cari kayu. Ayo, 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 ayo. Cari kayu, cari kayu.
Cari kayu terus kita tutup pintu kamar nenek. Di mana kayunya? Kok kalian bisa dapet? Taro di kamar nenek. Taro. Nah, oke, bagus. Wah, parah, neneknya dikunciin dari luar. Waduh, neneknya dikunciin dari luar. Cari kayu lagi. Nemu gak? Oh, ini ada. Ayo, Zuzu. Hei, cepat. Wah, aku beban, guys. Aku beban. Aku diem doang, guys. Oh, di sini ada kali. Mungkin di sini ada. Gak di sini ada? Di sini gak ada dong. Ya ampun, aku beban. Maaf, Mipan sama Zuzu. Kalian aja yang nyari kayunya. Aku diem aja di sini. Karena aku beban. Oh, ini ada di situ. Ya ampun, udah diambil sama Zuzu. Ayo, let's go, Zuzu. Tutup pintunya. Tutup. Oh, belum kah? Oh, udah. Akhirnya kita berhasil, Jerry. Kita berhasil menutup pintu nenek. Wah, udah. Supaya nenek nggak ngigo lagi. Om Jerry paling beban ya. Oke, kita udah aman di sini. Kayaknya nenek tidak akan ngelakuin apa-apa lagi. Iya, kenapa kita tidak bisa diam di sini? Kan di sini udah tenang. Oh, jadi setiap malam alarm nenek akan selalu nyala. Dan kita kalau mau mematikannya harus mempunyai kodenya. Dan kodenya tidak ada yang tahu kecuali nenek itu. Oh, guys, jadi di kamar nenek ini ada alarm yang sangat berisik. Jadi supaya kita tenang, kita harus matiin. Ayo, Mipan sama Zuzu. Waduh, itu suara apa lagi barusan? Kayaknya itu nenek kita bangun lagi deh. Ya ampun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Padahal kan udah ditutupin. Wah, itu suara apa? Kayaknya nenek akan marah deh kepada Jerry. Iya, bener. Ini gara-gara Jerry disuruh kunciin pintunya. No, Jerry, stop. Jangan dibuka pintunya, Jerry. Jerry, jangan buka pintu nenek. Jangan, Jerry. Jerry, jangan dibuka. Tidak, Jerry. Tidak, neneknya nanti galak. Please, jangan dengerin suara tadi, Jerry. Tidak, Jerry, jangan dibuka. Jerry, wah, itu neneknya. Halo, nenek. Wah, tidak. Jerry dimasuk ke dalam. Oh, no. Jerry diculik sama nenek. Kita harus membuka pintunya. Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Waduh, gimana ini? Apakah Jerry baik-baik saja di dalam kamar nenek? Guys, gimana kalau kita masuk aja ke kamar nenek, guys? Yuk, kita masuk yuk ke kamar nenek. Yuk, let's go. Masuk. Waduh, kok nggak ada? Wah, serem banget kamar neneknya. Banyak rantai-rantai. Waduh, neneknya hilang, Om. Iya, bener banget, Mipa, neneknya hilang. Wah, ada kunci di sini. Om, ini kuncinya. Oh iya, bener juga. Oh iya, kita menemukan kunci, guys. Oke, bener. Kita langsung aja, cepat. Ayo, ambil. Ambil kuncinya. Ayo, let's go. Let's go, Mipan sama Zuzu. Let's go, kita buka, kita lihat isinya apa. Buka, Mipan. Wah, isinya kunci lagi. Oh, ini kayaknya kunci buat ngebuka ke basement. Kirain emas, Om. Bukan, ini isinya kunci. Yo. Sekarang ini, sini. Buka, Mipan. Oke, kita akan menuju ke basement. Sangat terlihat menyeramkan. Kalian siap gak? Kita turun ke bawah. Yuk, let's go. Wah, itu Jerry. Jerry, kita harus selamatin Jerry. Jerry, kamu baik-baik saja. Jerry ada di sini. Sekarang Jerry baik-baik aja katanya. Wah, baguslah, kita sudah memastikan kamu baik-baik saja. Apakah nenek masih di luar? Kita tidak tahu. Tadi kita tidak melihat ada nenek sama sekali. Ya kan, Mipan sama Zuzu? Oke, sekarang kita harus keluar sebelum nenek itu menemukan kita. Tapi kita tidak tahu cara keluar. Kita pasti punya cara untuk keluar. Apakah kamu pengen diam di rumah nenek ini terus? Kita harus keluar. Pokoknya, gimana pun caranya, kita bertiga harus keluar dari rumah nenek ini. Oke, kita akan pilih. Kita diam di rumah nenek ini atau kita pergi dari rumah nenek ini. Kita pilih pergi. Go! Kita pergi dari rumah nenek ini. Mendingan kita tinggal di kota Brookhaven aja. Kita menjadi kaya raya, banyak mobil, rumah bagus. Ah, aku nemu kunci. Aku nemu kunci, guys. Aku nemu kunci. Kunci hijau. Yo, keluar. Kabur. Itu si Jerry itu dia udah kerasukan. Yo, kabur, guys. Kabur, siap, guys.
Nenek akan mengejar kita. Serem banget guys. Ini obinya susah banget. Apakah kita bisa menyelesaikan obi ini? Semoga kita bisa. Yo, yang harus kita lakukan sekarang adalah pergi dari rumah nenek ini, melewati obi ini. Waduh, ada nenek. Oh no, kata neneknya, kamu tidak akan mudah kabur dari tempat ini. Sepertinya kita bisa. Oke, don't worry, jangan khawatir. Mipan sama Zuzuzu, kita pasti bisa ngelewatin ini. Kita pasti bisa ngelewati obi ini. Yo, let's go. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Semangat. Zuzuzu mana? Oh, Zuzuzu udah sampai. Zuzuzu cepet banget. Kita pasti bisa. Yes. Mipan sama Zuzuzu. Kita berhasil. Gampang, Om. Iya, gampang banget. Ayo, Mipan. Hati-hati, Mipan. Pelan-pelan. Yo. Satu, dua, tiga. Mipan lompat. Yes, berhasil. Yuk. Wah, itu sangat susah. Iya, bener banget, Mipan. Wah, akhirnya kita udah ada di luar. Wah, akhirnya kita berhasil keluar juga dari rumah nenek lewat jalan basement. Yes, kebebasan guys. Yes, kebebasan. Kita harus berhentiin taksi guys. Yuk, kita harus naik taksi buat pergi pulang ke Brookhaven. Waduh, kok si Jerry sakit guys? Aku tidak tahu. Aku sekarang merasa malas dan kaki aku sangat lemas. Waduh, gimana ini guys? Jerry, apakah kita harus pergi tanpa Jerry? Tidak Jerry, kita harus tetap bersama. Kamu harus kuat Jerry. Oke, kamu benar. Let's go. Oke, akhirnya Jerry bisa guys, walaupun Jerry agak sedekat lemes ya. Oke, yo, kita ke sebelah sana. Awas ketabrak, lihat kanan kiri guys. Nyebrangnya. Ayo, cepat. Ayo kita masuk ke the maze. Kabur, ayo Jerry. Ayo kita cari jalan yang benar. Kanan. Kanan ya. Gimana kita pilih kanan aja? Karena aku suka kanan. The real the maze Roblox ini guys. Ini the maze Roblox paling susah guys. Karena ditambah kepanikan guys. Ayo Om, sini. Mana? Mana Zuzuzu? Oh sini Zuzuzu, ada pohon. Kayaknya ini jalan yang benar. A few moments later. Guys, kita kayaknya harus ngikuti pohon itu gak sih guys? Kayaknya ini susah banget guys. Guys, kita ini disuruh kemana sih guys? Oh ini, ini kah? Oke, akhirnya kita berhasil. Wah, akhirnya kita berhasil juga. Waduh, itu ada suara nenek ketawa. Tidak, ada nenek ketawa. Oh, jadi Jerry itu anaknya nenek guys. Dan si Jerry ini selalu diomelin sama nenek. Biarkan Jerry pergi bersama kita nenek. Dia gak betah, dia pengen mempunyai hidup yang normal seperti kita semua. Ayo Jerry, mendingan Jerry ikut kita aja. Katanya tidak akan, waduh. Gimana nih, nenek ngebawa si Jerry. Om, ayo kita bully nenek, ya ampun. Oke, ada taksi. Yuk, naik. Kita naik taksi. Yeay, kita berhasil mendapatkan good ending, guys. Oke semuanya, jadi begitulah cerita kali ini guys. Kita ke rumah nenek, tapi neneknya jahat. Tapi akhirnya kita berhasil kabur, walaupun Jerry dibawa balik sama nenek-nenek itu guys. Jadi sebuah aja, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa komen guys, agar kita bertiga semakin semangat lagi buat bikin videonya. Oke, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye-bye semuanya.